kenapa dia kahwin, nak kahwin dengan saya lah. Tahu dia jawab apa. Pasal dia dalam industri tu masa tu dah berapa tahun eh? Dah 5-6 tahun agak je lah dalam industri hiburan ni. Dia dah masak, dia dah lali dah dengan masalah hiburan ni. Eh? Dia dah lali, bukan saya nak memburukkan, tak. Dia dah lali dah. Pasal biar artis cantik ni semua, dia dah jumpa, saya ni buaya ni. Dia dah jumpa, jangan kata buaya lagi, dinosaur apa semua dah ada. Ha, dia dah jumpa dah. Dia dah jumpa dah. Lebih-lebih lagi orang dah kahwin. Orang dah kahwin ni, dia punya ayat dia tu, dia cakap lah, orang dah kahwin ni, tak macam saya lah. Orang dah kahwin ni, dia punya ayat tu. Okay, contohnya, okay. Contoh dia ajak Adira ni kahwin lah. Eh, dia kahwin tu, eh, dia bukan ada bini ke? Yalah. Maksudnya nak kahwin? Yalah, bini saya ni dah lah tua kan? Dah lah tua. Kadang kat rumah pun pakai batik lah, berbaju kelawar lah kan? Lepas tu kadang kami air balik pun tak reti nak masak, tak reti nak senyum apa semua. Nak cerita ni benda ni kan? Dia nak mendapatkan Adira ni, dia cerita lah benda yang tak elok ni semua ni. Jadi dia ada temberang dia kat situ lah. Jadi Adira ni dah tahu apa semua dia. No, cut. Tapi kenapa you pilih I pula? You ni jujur. Kau masa tu, sebaik aku jujur masa tu kan. Kalau aku temerang kat situ, memang aku dah reject lah. Nama Dato' Red telah menjadi viral semenjak dua menjak ini. Rezeki Dato' Red dilihat mencura-cura setelah postingannya mencari kerja di TikTok menjadi viral dan menarik perhatian banyak pihak. Dato' Red dilihat telah menjadi duta pakaian Jekyll dan telah mendapat offer untuk memulakan perniagaan kembali untuk membayar kesemua hutang dan menampung perbelanjaan anak-anaknya. Dato' Red semalam telah membuat live dan live tersebut telah mencapai lebih 45,000 tontonan. Di dalam live itu juga Dato' Red telah bersantai-santai bersama penonton sambil bercerita detik perkenalan beliau dengan isterinya. Dua hari dia balas mesej. Dia setuju dengan lamaran saya. Dia setuju dengan lamaran saya. Puh. Time itu saya dah fly, dah terbang. Main kau artis AF8 tu. Nampak. Orang panggil Snow White lah, apalah. Macam tak apa semua kan. Awak kan nak kata buaya-buaya lah kan. Tiba-tiba dapat kan. Saya dapatnya, saya ingat lagi, saya cakap dengan kawan saya kan? Kawan saya, eh, nama dia Ina. Cakap, nah, aku nak kahwin ni. Eh, ya ke? Dengan siapa? Dengan Adira. Aku tahu dia punya gelak, tuan-tuan. Dia kata Adira tu gila. Dia kata Adira tu gila. Kenapa nak kahwin dengan saya? Kata orang asam yang dini kata kan. Kau tak percaya kau. Okey, kau tak percaya tak apa. Okey. Macam itulah kes tu kan. Pasal bapak dia apa semua, tak nak cerita benda-benda lain gitu kan. Ni cerita itu je. Dah nak kahwin, you nak yang macam air ni kan. Pertama sekali dia cakap, tak tahu tu lah, tak percaya tipu ke, dia tengok tambah ke apa semua ke. Nanti kita tu lah, macam benda dia dah lama kan. Kalau ada tambah-tambah yang perkara yang hidup atau mati tu, hanya kebetulan je lah. Saya tanya dia tu, dia tahu dia jawab apa. Kenapa dia kahwin, nak kahwin dengan saya lah. Tahu dia jawab apa. Pasal dia dalam industri tu masa tu dah berapa tahun eh? Dah 5-6 tahun agak je lah dalam industri hiburan ni. Dia dah masak, dia dah lali dah dengan masalah hiburan ni. Eh? Dia dah lali, bukan saya nak memburukkan, tak. Dia dah lali dah. Pasal biar artis cantik ni semua, dia dah jumpa, saya ni buaya ni. Dia dah jumpa, jangan kata buaya lagi, dinosaur apa semua dah ada. Dia dah jumpa dah. Dia dah jumpa dah. Lebih-lebih lagi orang dah kahwin. Orang dah kahwin ni, dia punya ayat dia tu, dia cakap lah, orang dah kahwin ni, tak macam saya lah. Orang dah kahwin ni, dia punya ayat tu. Okay, contohnya, okay. Contoh dia ajak Adira ni kahwin lah. Eh, dia kahwin tu, eh, dia bukan ada bini ke? Yalah. Maksudnya nak kahwin? Yalah, bini saya ni dah lah tua kan. Dah lah tua. Kadang kat rumah pun pakai batik lah, berbaju kelawar lah kan. Bedak sejuk tebal ni apa semua. Bedak sejuk pun tak kata, tempat sini tepek ni, tepek sini kan. Lepas tu kadang kami air balik pun tak reti nak masak,
tak reti nak senyum apa semua. Nak cerita ni benda ni kan. Dia nak mendapatkan Adira ni, dia cerita lain benda yang tak elok ni semua ni. Jadi dia ada temberang dia kat situ lah. Jadi Adira ni dah tahu apa semua dia. No. Kat. Tapi kenapa you play I pula? You ni jujur. Kau masa tu. Sebaik aku jujur masa tu kan. Kalau aku temerang kat situ, memang aku dah reject lah. Dia kata, jarang jumpa orang yang cakap you dah kahwin tapi you bagi apa semua. Datuk Rik menceritakan bahawa pada permulaannya, beliau hanya mencuba nasib mengajak Adira berkahwin dengannya. Beliau telah mengira bahawa Adira akan menyekat nombor telefonnya, mengenangkan statusnya yang merupakan suami orang. Tetapi selang beberapa hari, Adira telah bersetuju untuk berkahwin dengan Datuk Rik. Tambah Datuk Rik lagi, beliau dan Adira mula memutik rasa cinta setelah mereka bernikah. Dia kata, jarang jumpa orang yang cakap, you dah kahwin tapi you bagi apa semua. Itu jujur tu. Aduh. Aku kata, masa tu dia cakap kan, kita steady je dalam hati aku tu. Lega, asyik baik aku tak temerang. Pasal dalam hati tu, masa dia tanya tu, menang kat swing tu kan. Kan? Jadi kita cakap dengan, confirm bila saya cakap, saya bagi apa semua, confirm dia datangkan lebih semua. Kita ambil gamble je ni. Lepas taruh kahwin. Ikatan cinta tu hadir selepas kahwin. Sampailah sekarang saya sayang dua-dua isteri saya. Biarlah orang nak cakap saya apa tu semua, saya sayang. Dan saya cuba mempertahankan isteri saya ni. Pasal saya rasa dengan keadaan sekarang ni, katalah tiba-tiba diorang ni betul-betul permohonan diorang tu diluluskan kan, saya dah sepatang kara, saya tak akan kahwin lagi. Biarlah orang cakap, hantarlah. Saya tak akan kahwin lagi ni. Umur saya ni dah penghujung lah. Saya nak kahwin, contoh saya kahwin, beranak pula isteri saya yang baru ni, saya anak lagi. Mana nanti pergi sekolah, saya hantar cucu. Mana nanti pergi sekolah, saya hantar anak. Orang pun tak boleh nak bezakan. Kau bawa cucu ke, kau bawa anak. Kan, dah lah, cukup lah. Lepas tu, 5 tahun, kau terbaring. Okay, dah tak lalu apa semua. Ini kau nanti nak jaga kau, nak cuci dengan kau punya apa semua-semua. Okay, dengan anak kecil lagi, kau kerja dah tak ada. Nak lagi apa semua, dah payah lah nak menyusahkan hidup. Dah, sudah. Dah, umur saya ni tak payah lah. Allah Akbar. Bosan cerita. Terima kasih mana bagi gift tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Balik-balik pada topik saya yang asal balik tadi. Saya berjanji lah depan korang ni semua, mana yang saya hutang, mana yang orang kata saya tipu tu, saya berjanji saya akan bayar balik. Cuma cepat dengan lambat je. Kalau cepat rezeki saya, cepatlah selesainya. Bagi saya masa, tuan-tuan semua yang mana tu bertenang dulu, relax dia, okey lah. Perasaan marah tu ada, tahan dulu dalam hati, relax dulu. Bagi saya buat kerja dulu apa semua. Kalau tuan apa cucuk ni, tiba yang saya partner apa semua pun kata, tak payahlah. Dah, saya pun tak boleh nak meniaga balik. Saya kiok, sama-sama melepas. Saya yang paling teruk lah. Saya tak boleh nak jelaskan apa yang saya hutang. Jadi saya minta tuan-tuan apa semua, relax dulu, tenang dulu. Bagi saya peluang dulu apa semua. Bukannya nak bagi saya lepas pun tak. Bagi saya bekerja dulu. Saya dah ada laman sosial ni kan. Tuan pantau je kat saya ni laman sosial ni. Kalau saya tengah bercuti kat Bali apa semua, dengan air kelapa, siap dengan payung kat tepi tu, relax je. Hutang tak payah ni. Relax je kan. Nak pakai spender je kan. Rasa duit banyak kan. Selamba je pakai spender. Kat Bali. Kenapa relax je. Pul kat laman sosial. In paradise. Kan. Nek ke? Dia tak bayar. Tuan makilah saya. Aku rasa tak balik rumah. Tak ada. Kita saja nak happy-happy je kan. Asyik kita sedih je apa semua. Sampai bila tuan, sedih ni, tak boleh buat apa semua. Kita kena kuat, okay? Tuan kena ingat, saya selalu berpatah saya sendiri lah. Tuan nak dengar apa semua, belakang kira. Okay? Kadang-kadang hati ni, nak marah. Tapi, saya memilih untuk diam. Kerana itu kesabaran. Okay?
kadang-kadang mata ni nak menangis tuan. Nak tu. Tapi bila saya nak menangis ni tuan, saya memilih untuk ketawa. Pasal apa? Itulah sebenarnya kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Jadi saya tak nak benda-benda ni sedih apa semua, tak nak. Ya kita ni tak berhal. Itu sebenarnya handsome. Godek tu. Terima kasih banyak. Rumah ni cantik tak? Janganlah cerita tu. Tak mau. Yang lepas dia, jangan dikenang. Yang lepas, lepas lah. Tak ada guna lah nak panggil. Selamat. Ya. Allah aku. Cuma tu. Terima kasih tuan. Moga tuan pun dimudahkan rezeki. Terima kasih support saya. Ya, insyaAllah kita. Ya, siapa saya selalu tuan. Tak ada manusia yang tak ada ni tempoh ujian tu. Mana ada kalau hidup tu sampai muda sampai ketua, dia cemerlang je, bukan manusia. Rezeki. Tapi bagian masing-masing. Tuan punya bagian, itu. Saya punya bagian macam ni. Tapi cuma kuat dengan tak kuat dia kita nak menempuh. Tuan. Ya, bang. Ya, bang. Ya, bang. Okey, murah sikit, ya? Ya, bang. Ya, bang. Ya, tadi pergi jekyll pun banyak orang nak bergambar. Kadang-kadang bila orang tanya kita, nak bergambar. Gambar aku. Tak sebelum ni, kalau keluar dengan Adira, diorang panggil saya untuk tokong cakap gambar. Kan? Dia jumpa Adira kan, contoh kat shopping komplek kan. Jumbung kan. Cik, boleh tolong tengok gambar tak? Dia suruh kita gambar. Kalau dia panggil kita bergambar sekali, tak apalah. Datuk Red berkata beliau berasa gembira apabila ramai yang telah mengenalinya sekarang. Kemana sahaja beliau pergi, ada yang menegur dan ingin bergambar dengannya. Dibanding dahulu, apabila beliau berjalan dengan isterinya Adira, beliau akan diminta tolong oleh peminat Adira untuk menangkap gambar mereka bersama Adira. Tetapi menurut Datuk Red lagi, populariti ini tidak ke mana dan ini bukanlah sesuatu yang diharapkan olehnya. Dia suruh kita tekan gambar. Dia ingatkan kita dengan apa? Kameramen ke? Sekali dua saya bagilah masa mula kahwin. Saya tolonglah. Masuk kali ketiga, bila dia nak panggil, gaya-gaya dia nak panggil saya suruh tekan gambar kan. Saya buat pandang sana, buat pandang sini. Lantaklah kau. Kau panggil lah tu sekali. Mainlah tu sekali kita bergambar. Barulah sedap. Ini dia je nak bergambar. Sekarang dah terbalik. Mana tanya? Dia je orang tanya. Dia je orang bergambar. Kan? Allah Ta'ala. Tapi, tak ada apa pun benda-benda tu. Tak ke mana pun. Kan? Selagi kau punya masalah ni tak selesai, lagi tu. Ayalah. Tiba-tiba dia jumpa. Yalah. Kenapa panggil Datuk Red? Saya suka merah tuan. Saya suka merah. Saya suka merah. Mbak kata dulu lah, saya zaman kegemilangan saya tu, Asor ni pakai baju merah pun saya suka dengan Asor tu. Macam tu lah ibarat. Saya suka warna merah. Tuan, nanti support saya support saya. Mana yang kemampuan lah. Yang tak berkemampuan tak apa, jangan, saya tak paksa. Yang mana ada kemampuan tu nanti support lah saya, belilah barang saya nanti kan. Dapat juga kan, saya jelaskan apa semua kan. Saya tak dapat pakas tuan dekat sini, dekat akhirat nanti saya cari tuan-tuan apa semua. Saya cakap terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak yang menolong saya. Dah kan, cukup lah. Fikir tu, fikir tu apa? Fikir? Nak jual apa tu tu? Nantilah, tunggulah nanti. Sekejap, relax dulu kan. Kita santai-santai dulu apa semua. Korang nak buka apa tadi? Ni nak sahur tak? Esok saya punya jadual tu. Tiktoker sekarang ni kan. Siapa yang bagi gift, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Esok TikTokers ni, TikTokers punya jadual besok, saya akan terbang ke Pulau Pinang. Pulau Pinang saya akan pergi di sana. Ada kerja. Saya ada kerja, saya pergi Pulau Pinang.
kerja. Huh. Oh, nampak busy tu sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan semua. Tapi takkan lupa punya. Saya silap nanti kat Penang saya buat live. Saya bawa semua 37,000 ni semua ke Penang. Kita relax-relax. Lepas tu mungkin malam ke saya akan jumpa dengan malam pukul 10. Pukul 10 besok malam saya ada launching produk kawan lah. Saya jadi dia punya special experience punya. Saya tolong dia, dia tolong saya semua. Pukul 10 malam besok. Di KL, saya akan balik-balik di KL. Begitu. Lepas tu nanti baru saya akan cerita dengan ni siapa? Tesla tu pula dengan Haji Abdul Sabu ni apa semua. Yang dipanggil orang ni dengan muka macam jalan tar dipanggil, tapi tak apalah, rezeki kita cuba je lah, yang terbaik kan. Aisyah, Aisyah tu apa? Aisyah kan dia. Oh you, Allah Allah. Ini yang lemah ni. Ini yang lemah ni. Bagilah lagi. Ini yang lemah ni. Dahlah Aisyah, saya rasa saya kenal awak. Awak seorang user. Awak pun selalu buat banyak semua. Sudahlah, nanti jumpa kita cari yang betul-betul orang memerlukan, kita bagi. Tuan-tuan, banyak orang dah silap dalam 37,000 ni. Yang view saya ni pun, orang tu sebenarnya lagi susah daripada saya. Cuma orang tak nampak. Kita tak nampak tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan. Dia saja je live kita. Dia nak bagi gift, dia tak mampu. Kan? Tak mampu. Dia tekan je lah like. Kan? Dia nak minta dengan kita siapa dia? Dia nak minta dengan kita siapa? Kan? Contohnya dia minta dengan saya. Who are you? How much your follower on TikTok? Just 3. Never mind. Kan? Terima kasih kan yang berbagi tu. Begitu. Banyak orang susah tuan. Banyak orang susah. Pergi je lah mana-mana kan. Kadang-kadang kita tak payahlah tuan. Pengalaman saya, tuan-tuan pun pernah alami lah kan. Baru ni pun saya pernah alami. Saya susah kan ni kan? Saya dapat duit. Saya dapat daripada e-wallet tau duit. Masa saya account saya tak ada, saya ada account e-wallet. Dalam account e-wallet tu saya tu, saya boleh pakai kad. Dalam kad tu saya boleh cocok lah. Kalau contohnya ada orang bagi saya 100, saya boleh cocok dekat ATM, saya boleh keluarkan. Boleh saya keluarkan kadang beratur. Depan orang tu kadang tuan, nak keluar RM60, RM70 tak lepas. Keluar RM50 pun tak lepas. ATM ni pula jahat, kena ada 100. Tuan bayangkan, brother ni pakai baju hujan ni. Ya, dia bukan Grab ke Foodpanda tu, dia pakai baju hujan, dia pun balik kerja. Pasal pakai hujan, dia nak keluar tak boleh. Bila dia tengok baki dia tuan, ada lebih kurang RM65. RM65 tuan-tuan. Kan, dia dah nak senja tu. RM65 tuan-tuan. Saya susah ni kan, saya tengok orang tu beli. Kita nampak belakang tu, kita nampak kan. RM65 tu kan. RM65 tu di tengah kesel. Dia buat tak tahu, dia buat dek. Tapi dalam hati dia, kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Kesian dia. Yang balik kadang anak-anak bini nak nunggu, nak berbuka apa semua kan. Saya nak tolong dia pula. Saya tahu bukan. Itulah masa hadir tu tak kena pula dengan saya. Saya pun duit pun tak berapa ada macam tu kan. Ingat kena juga saya nak menambah. Bang, berapa bang? RM65. Tu bang, saya tambahkan bang kat akaun abang. Bang keluarkan. Banyak yang kita nampak itu je. Yang kita nampak je. Kalau tuan-tuan pun lagi nanti nampak. Tuan-tuan lagi boleh nampak punya. Kadang-kadang tuan-tuan sendiri pun banyak je. Sedih tuan. Susah orang-orang sekarang ni. Orang kita ni tuan. Tu yang macam ada influencer macam Aisyah Khalid ni. Apa semua kan. Kadang-kadang bila kita fikirkan, budak ni poyok juga. Bagi derma apa semua. Cicah dalam laman sosial. Tunjuk. Kan? Ini lah tu. Tapi bila kita kenang dia tuan, dia tolong orang susah ni. Memanglah kadang benda ni dah menunjuk kan? Tapi nak macam mana? Dah zaman sekarang ni,
Dia kalau dia tak menunjuk tu, dia tak dapat duit lagi untuk dia nak bagi yang lain lagi. Kita fikir itu je tu kan. Kadang-kadang kita fikir pasal hati kita tu, hati kita tu. Bila orang bagi tu, eh lah, poyo. Pasal kau tak dapat ni, eh lah, poyo je bagi dia ni kan. Bagi dia ni, nak itu, nak mileage siapa semua ni kan. Ha ni. Padahal orang tu bagi, kau tak dapat apa, orang tu dapat. Tak apa, syukur alhamdulillah. Dia ada rezeki lagi, dia buat lagi. Kau cuma like, follow dia apa semua, dah. Bahagian dosa pahala ni, tuan-tuan, bukan kita yang bagi, bukan kita yang uruskan. Tuan-tuan sini maklum lah, kan? Biarpun kadang-kadang kita ni semayang, tak tinggal pergi masjid ni apa semua kan. Tapi, ni cerita lah, benda-benda agama ni, itu tak ada lah saya. Ni cerita je lah, kan? Dia buat kosong. Kau tinggi agama apa semua, ulang alik pergi naik motor pergi masjid apa semua kan, tiba sebelum tu kau ada buat benda yang tak elok, kau ada cerita apa semua, kau accident, kau meninggal tak baik apa semua, belum tentu kau ke syurga. Ni cerita itulah kan, kalau salah betul kalah, belum tentu kau syurga kan. Pelacur ni pun tuan, belum tentu, minta maaf eh, saya cakap dulu lah tuan, benda yang tak elok ni, kalau benda tu pun dia tak elok, dia tak semestinya kena neraka. Kita jangan nilai, bahagian kita ni manusia, bukannya kita nak bagi dosa pahala ni, bukan. Biarkan je, biarkan je, letak je, lepaskan je, biarkan je. Kita buat dia dari kita apa semua, selagi orang tu tak mengacau kita, tak mengganggu hidup kita, biar je. Lebih-lebih lagi orang Melayu kita kan, tak seronok ke kau tengok orang Melayu. Minta maaf lah sikit kan. Kau tengok lah orang sedama gitu. Tengok. Kadang-kadang diorang berjaya, diorang ingat apa semua. Nampak diorang baik apa semua. Biar je. Diorang apa, lepas je. Kau kerja dengan kau buat tu. Saya ni jenis prinsip, saya ni busuk hati tengok orang berjaya tu, bukan saya busuk hati nak menjatuhkan orang tu, tidak. Saya busuk hati nak berjaya lebih daripada orang tu. Ha, kata contoh Aisyah ni kan, budak lagi dia, tiba-tiba dia boleh berjaya ni apa semua, apa masalah dia ni? Aku dah tua lah, aku yang duduk lama duduk Kamalaya ni, kenapa kau tak boleh? Aku nak buat macam tu. Itu kau busuk hati tu, kau buat tu. Jangan kau busuk hati kau menjatuhkan dia, jangan kau busuk hati kau nak macam ni, nak lawan dia. Lama cerita gempak. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya ni, tuan-tuan, tak dapat dekat universiti MSU ke apa ke. Benda ni tak dapat. Pengalaman ni, jangan ambil goyang. Benda ni kau takkan dapat semua dekat universiti apa semua. Pasal pengalaman ni, kau kena tempuh sendiri dek. Kau kena merasai sendiri, baru kau akan rasa. Kalau kau pergi belajar bayar yuran tinggi-tinggi pun, kau tak dapat pengalaman, tiba kau keluar dengan dunia macam ni, kau kiok dek. Kau kiok. Allah Akbar. Terima kasih banyak siapa yang bagi tipu eh. Saya ni macam naik sale lah malam ni. Ambil vitamin jap. Allah banyak-banyak. Mana saya nak letak single banyak malam ni. Terima kasih banyak. Allah Akbar. Terima kasih banyak. Tahulah, banyak sangat tahun ni bagi. Terima kasih semua tuan-tuan. Awal, itulah kita ni. Saya ni asal memang jual sayur dulu. Saya meniaga di pasar PJ Old Town. Pasar PJ Old Town. Pasar PJ lah. Belas tahun juga saya meniaga. Saya meniaga apa semua. Kadang-kadang bila saya meniaga tu, kita sambil tu kita tengok, saya suka tengok reaksi orang tau. Saya suka tengok reaksi orang. Kadang-kadang perasaan kita ni, bukan saya nak cakap bangsa kita ni macam tu, tak. Ini bukan pasal bangsa, seolah macam bukan pasal bangsa apa semua. Ini pasal diri sendiri eh. Pasal diri sendiri. Dah sayang, sudah sayang, pukul dia eh. Dah. Kadang-kadang kita nampak sendiri kan, kita nampak sendiri perangai orang ni kan. Contohnya saya kat pasar tu, pasar Old Town ni dia dekat-dekat, dia di sebelah je. Contohnya serai, orang tu nak beli kat kedai orang ni, tak ada serai. Kedai sebelah ada,
ni bangsa saya eh, bangsa Melayu saya eh. Sebelah ada. Orang tu tanya. Serai ada dia. Serai tak ada lah apa dia. Serai tak ada. Alah kacau. Aku tengah jual temerang ni. Okey dah belum? Mana dah okey belum? Ha? Okey dah? Okey dah. Ini pasal pengalaman saya meniaga pasar tu kan. Barang ni tak ada kedai sepolan ni. Dia takkan cakap kedai sebelah ni ada. Dia suruh datang besok. Tapi yang ini orang yang lain ni, yang masa lain ni, barang tak ada ni kan. Dia cakap, oi, kau ada kan sini? Ambil sini barang tu, kau sini, sini. Dia tolong ambil semua. Dia jual. Tak tahulah ada tidak. Saya pernah rasa macam tu. Kalau tuan pernah rasa macam tu kan. Jadi sebenarnya hati tuan, hati. Sama-sama je. Kalau tak ada rezeki kita hari ni, tak apa. Kita tolong bagi kawan-kawan kita. Bagi siapa. Bagi diorang rezeki sama-sama. Tak ada masalah pun. Tengok macam ni apa semua. Allah, Allah. Sama-sama je kita rasa. Hari ni, hari saya. Tu hari, baru 2 hari saya dah. Nampak ni, tiba-tiba hari ni tu. Itu aturan Allah tu bagikan saya ni pula. Mana tahu esok lusa hari-hari tuan-tuan pula. Kan? Hari tuan-tuan pula. Saya syukur, saya suka. Saya takkan dengki semua. Bagus. Nak sekarang budak-budak, saya panggil berbudak lah kan. Remaja-remaja ni, diorang ni meniaga zaman dia. Zaman sekarang ni saya tak dapat zaman tu. Zaman tu kan. Baru dia korang bagi ni. Terima kasih orang nak. Memang gila lah. Terima kasih, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terima kasih, Allah Maha Besar. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. 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 Pokok pangkal hati tentu lah. Hati. Kalau nak berjaya, teruskan. Kalau nak tu, buang hati tu. Kalau kita tak ada hati busuk, tak ada apa semua, aman dunia ni, Malaysia ni. Kita bersatu, tuan-tuan. Kita bersatu. Kita bersatu, tuan-tuan. Kita boleh jadi berjaya, kita jadi maju ni kalau kita bersatu apa semua. Kita jangan menjatuhkan sesama kita. Kita bersatu. Kita boleh. Betul tak? Sekejap. Ambil vitamin. 10 million tu like. Oh, kereta api lagi sampai. Terima kasih. Tu cerita lah jenis. Jenis. Okey. Okey lah. Ni penutup lah ni eh. Saya cerita perniagaan saya. Ni saya suka cerita diri saya je. Saya tak nak suka cerita diri orang. Okey. Saya cerita macam mana saya daripada jual sayur tu. Kenapa ni? Ni ada tag. Apa ni? Verify tu kata ni. Benda ni. Alamak. Kena warning puzzle tu kenapa saya kena klik sambung tu. TikTok jealous kan tu. Saya dapat Allah banyaknya barang. Saya cerita ni lah pengalaman saya meniaga, macam mana saya boleh end dulu. Kenapa? Kenapa end tak? Nak kena end dulu ke? Kalau end dulu saya tak boleh lah. Pause lagi. Yang mana saya bercakap sekejap lagi. Yang mana give saya tak boleh cakap terima kasih. Minta maaf eh. Okay. Ini cerita macam mana sejarah hidup saya. Saya boleh ada berjaya sikit lah. Berjaya sikit lah kan. Sebelum saya let down tu. Itulah tu. Dekat benda tu kan. Tak apa kan. Dia tak you lah. Ini apa? Ya Allah, banyaknya bos. Alah. Aku tu lah aku tak boleh tengok ni. Bila aku tengok ni aku semua aku tak boleh nak bercakap. Aku tengok korang ni bagi.
barang semua. Banyak sangat. Allah Akbar. Ui, banyaknya. Mana kau datang ni semua ni? Allah Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Fokiox. Bos me. Ya Allah. Ya Allah, Tuhan ku. Aduh. Dahsyat. Ah, singa pula sampai. Ya Allah, banyak. Wah, banyaknya gift. Aku dia lemah tu. Aduh, macam mana aku nak membalas ni? Macam mana saya nak membalas ni nanti ni? Allah, Allah. Aduh, ya Allah. Bos Mi. Mi, macam hati Mi tu Mi. Mi, tunggu macam hati lah. Asap ni sini, dia nampak warning. Dua kereta api lagi. Ya Allah, alah, tak relax betul lah. Memang tak relax. Ya Allah, bagi apa lagi ni disco. Allah, wih, korang ni bisa nak apa lah. Asyad lah. Allah, ini bukannya baju raya lagi boleh beli ni. Ini boleh beli tunang ni. Terima kasih banyak. Allah, luar rezeki. Okeylah, saya cerita. Minta maaf eh. Bagaimana bagi tu tadi, saya cerita eh. Saya cerita di atas pengalaman saya lah kan. Saya tak adalah hebat sangat. Tapi saja je nak bercerita. Saya suka bercerita. Bila saya suka bercerita. Okey. Saya berniaga sayur tu rasa 10 tahun, 12 tahun lah. Berniaga sayur ni, saya punya perniagaan, dia tak ada turun. Dia tak ada naik. Okay, terima kasih kan siapa yang bagi gift kan. Dia label dia macam itu je. Saya cakap dengan rumah saya, nanti dia ni, sampai bila ni nak berniaga ni kan. Saya target dalam hati saya, umur 40, saya nak merasa jutawan. Saya nak merasa jadi seorang jutawan. Saya kata, saya jual sayur ni bukan saya tak boleh hidup. Saya tak boleh kaya. Tapi label saya macam ni je. Jadi lepas-lepas study lagi, bila terima kasih yang bagi gift tu, saya tengok bidang hartanah ni yang boleh bagi pulangan yang cantik lah. Okay, bidang yang cantik ni saya cerita cepat je eh. Bidang yang cantik. Lepas tu saya ada kenal somebody lah. Somebody seorang yang bergelar datuk dan memang harta luar negara dia memang banyak lah. Okay, saya dapat satu tanah untuk dia jualkan. Okay, dia jualkan, dia suruh saya jual. Ini pun seorang Islamik lah eh. Memang kopi apa teh dia apa semua. Tapi dia seorang yang berjaya. Dia Lek ke? Dia berjaya. Dia bagi saya satu bidang tanah. Dia suruh saya jualkan. Saya jual. Saya pun tak ada pengalaman apa kat situ kan. Jadi saya jual. Saya jualkan. Masa tu, ni bukan contoh eh, ni yang betul. Tanah tu dia bagi saya 1.1 juta. 1.1 juta keluasan tanah tu lebih kurang 2 ekar lah. Adalah lah kat tempat ni semua 1.1. Jadi saya cari buyer. Saya cari buyer, saya jumpa satu hamba Allah ni eh. Hamba Allah ni, saya jumpa satu hamba Allah ni pun sampai diga. Sekarang ni memang dia selalu live semua, dia bukan nak cerita. Dia beli. Dia prospek buyer saya lah. Lepas tu saya cakap dengan dia, tuan, tanah ni 1.3. 1.3. Bayang tu datang 1.1, saya jual 1.3, 200,000. Relax tu. Nanti saya berjuta. Okey, dia setuju 1.3. Dia setuju. Wow, dalam hati. Ya, benda bedu je kan. 1.3. Okey. Lepas tu saya bagilah, serahkan kepada lawyer. Lawyer ni pula anak orang ni, yang penjual ni. Anak penjual ni, anak dia pun lawyer. Lawyer lah. Jadi saya serah kat dia untuk jual dia apa semua, apa semua. Bila dah jual-jual apa semua, okey, orang tu pun bayar cash tu. Dia bayar cash, selesai lah. Dia bla-bla-bla-bla ni selesai. 1.3, 6. Dah settle. Bila dah settle, apa lagi? Saya minta saya punya bahagian lah. Saya jumpa orang ni. Saya jumpa orang ni. Tok. Ini Tok.
saya tengok awak jual 1.3 kan, kadang-kadang saya bagi awak 1.1, ini dah banyak ni awak untung ni, betul kan? Tak boleh ni. Lagipun anak saya cakap, anak dia lawyer, biasa ejen masa zaman tu lah, saya tak tahu betul ke tidak, kita faham eh, awak dapat 2% je ni. Saya, Allah, saya dah terduduk. Masa tu harapan, ialah kita tak pernah dapat duit ratus-ratus ribu masa tu. Jual sayur memang ada cash, tapi hari-hari ini dapat duit sekelepok 200 ribu ni kan. Uish, saya kata 2% daripada harga jualan. Mana saya jual 1.3, saya dapat 2% tu lebih kurang 20%. Murah juga. Saya datang lagi dekat Sultan ni, negeri mana ni Sultan ni? Wah, terima kasih banyak-banyak. Ayuh, kita semua kepada rezeki. Wah, yang mana give tu pun terima kasih eh. Banyak. Okey. Saya dapat 2% je daripada tu. Daripada tuan bayangkan eh, kitanya harapan, isteri saya pun dah dengar dulu sebelum ni, oh, laki kau nak dapat 200,000 ni kan. Dia mulalah berangan nak beli tu ini. Okey. Dapat 26,000 je. Saya terduduk tuan-tuan. Pasal saya itulah kelemahan saya, sekolah tak tinggi kan. Saya ni jenis tengok orang tu warak, alim apa semua, orang tu pun terkenal apa semua. Jadi kita tak ada hitam putih. Itu silap saya. Kita tak ada hitam putih. Kita hanya just mulut saja. Okey, kau jual ni aku bagi kau 1.1. Nanti dah jual nanti ambil yang kau semua. Kita just mulut saja. Jadi saya tak boleh nak buat ke mana benda tu. Jadi saya fikir, alah, habis. Itu saya kat rumah saya, tak apalah. Orang kata tak dapat rotan, akar pun jadilah. Ambil je lah, ambil je lah tuan. Dah rezeki tu, dah tulis tuan-tuan tu tulis, itulah 26,000. Tak apalah, saya ambil. Saya ambil. Saya bagilah rumah sikit apa semua. Nak dijadikan cerita, dalam setahun dua tahun selepas tu, orang ni datang balik jumpa saya. Setahun je. Orang ni banyak tanah. Dia kata ni Red. Dia panggil saya Red. Kau pergi jual aku punya tanah ni. Kita dah terkena ni kan. Masa tu sebelum ni saya dah cakap lah dengan orang rumah, saya nak jumpa orang ni. Dia nak begitu. Orang rumah saya kata tak payahlah, tak payah pergi lagi dah, pasal dah kena tu hari, tak payah kan, tak payah nak pergi. Tak payah, kata dia kan. Saya kata tak apa, kita jangan buruk sangka dengan orang kan. Tak semestinya sekali orang tu buat kita, takkan semestinya lagi sekali orang tu akan buat kita. Kita bersangka baik je kan. Apa, mungkin ada rezeki kita kat situ, kita mana tahu. Kita jumpa tak rugi. Okey, kita pergi jumpa dia, kalau dia tak setuju apa, kita tak setuju dah, kita balik, kita tak rugi. Macam ni saya minta yang mana penghutang saya tenang dulu, tak rugi sama-sama, bagi saya peluang sebab okey dah tu cerita lain. Okey, saya pergi kat jumpa orang tu, masih tak bagi ni, saya pergi kat jumpa orang tu. Bila saya bagi jumpa ke orang tu, orang tu suruh jualkan saya tanah ni. Okey, dia suruh jualkan saya tanah. Lepas tu saya punya akal lelak masa tu, oh, hari aku dah kena eh. Okey, tak apa, kali ni saya jumpa orang tu. Tok, tanah datuk ni, dia dapat macam tanah anugerah tau. Dia dapat tanah anugerah. Tanah anugerah, orang ni terlampau banyak kaya, dia tak tahu mana tanah dia terletak dekat mana tau tak. Dia tak tahu. Dia hanya dapat geran dia apa semua dia tu. Jadi dia tengok ni, okey, Red, kau pergi cari tanah ni, kau pergi jual. Okey, saya dapat ni, saya pergi tengok. Saya pergi tengok tanah dia lapisan kedua je daripada jalan. Okey lah, dalam kampung semua kan. Balik saya hantar laporan kat dia. Ni kalau dia dengar ni, mampu aku kena marah. Balik je, Allah Akbar. Anjing, anak-anak tu, kita murah. Dah cukup, Zan. Cukup. Bagi saya habiskan cerita saya ni. Ni cerita benar ni. Tapi kalau kata pergi, masih banyak kan. Allah Akbar. 40,000 view, gila kau. Okay. Tak mau. Masih. Tu cerita banyak tadi, okay.
Saya pergi tengok tanah tu. Saya pergi tengok tanah tu, balik je saya hantar laporan. So, masa saya pergi tengok tanah atuk tu, saya bertembung dengan Cina membunuh babi hutan tu. Tak kena lah kan. Cina memburu kiok hutan. Oi, dia kata, oi, masya Allah, masya Allah, kata dia kan. Itu teruk tu, tanah tu tu, dia ke dalam tu. Macam mana berapa tahun nak maju tu kan. Bermakna ada binatang liar tu kan, dah tentulah tanah tu ke dalam kan. Saya cakap macam tu kan. Dia tak pergi tengok, dia tak tahu tanah ada. Dia terlalu banyak aset kan. Tiba-tiba dia cakap, lag ke? Ni. Itu. Lepas tu saya cakap dengan dia, oh ya ke? Ui, teruk tanah tu eh. Dalam hutan eh. Habis berapa boleh pergi tanah tu? 3 ekar tu tau. 3 ekar. 150 boleh ni tu. Betul kan? Itu pun tak tahulah orang tu nak buat apa kan. Dia nak buat kandang apa ni kan. 150. Tapi awak punya? Tak apalah tu. Saya kira kejamal dengan tu lah. Tak apalah 150. Jual lah. Kata dia. Jual. Saya jual. Kali ni saya pandai. Saya dah buat agreement dengan dia dulu. Okey. Orang ni nak dia 150, saya bagi agreement. Okey. Bagi 150. Bila bagi 150, bila dia datang tengok, dia boleh sign tu nak dia tu kan ada tulis jumlah ni yang sebenar ni kan. 600,000 tuan-tuan. 600,000. Asalnya 150,000 je duit bagian dia, tapi dia saya jual 600,000. Dia pula menung. Aduh, menggeleng dia kan. Lepas tu dia jumpa saya. Eh, pasal ni banyak sangat ni. Terus Tok, memang nampak atas kertas banyak tu. Okey. Saya pun datang lah dengan tu. Nama yang nampak kertas banyak. Mana 600 dengan 1,5 ada 4,5. Memang macam banyak tu, 450,000 tu. Tapi tu, bawah saya ada 8 orang broker tu. Ada 8 orang broker tu. Kalau saya tak jumpa yang broker satu ni, saya takkan jumpa yang nombor dua ni. Kalau saya tak jumpa nombor dua ni, saya takkan jumpa nombor tiga ni. So, ni saya cerita dah sampai lah ke 8 ni. Jadi dia kata, padahal orang tu pandai tu kan. Saya ni PMR je kan. Saya punya goreng dia kan. Dia bahagikan pula 4,5 kali 8. Wah, lebih kurang sikit je ni. Okey lah. Boleh lah. Boom. Dapat saya rezeki saya kat situ 4,5 kan. Balik saya tunjuk dengan orang rumah saya. Nampak? Pertama tadi kita macam tak nak urusan dengan orang tu kan. Kan? Ni dia punya mukadimah tu lah. Apa cerita tu lah. Kita tak nak. Pertama tu kita tak nak urusan dengan dia dah. Yelah orang tu dah macam buat yang tak baik dengan kita. Kan? Harapan kita. Kalau ikutkan memang kita takkan berurusan lagi dengan dia. Tapi kita berlapang dada. Berlapang dada kita tak nak fikir apa semua. Kita fikir yang baik je. Dia jumpa. Tengok Allah Ta'ala tu. Gantikan balik. Saya dapat tu 450,000 balik. Allah Ta'ala tu tuan. Dia ada perancangan dia. Ada je. Cuma cepat dengan lambat je. Dia bagi kita cuma cepat dengan lambat dia tuan-tuan. Bukannya saya nak suruh tuan apa pusing-pusing dia. Tak. Kita ni, kita tu. Lepas tu kita hati kita ni kena bersih. Kena baik. Kita jangan bersangka betul semua je kan. Kalau nak ikut kan tuan, kita naik kereta ke, naik apa ke, semua boleh mati. Boleh menyebabkan kematian. Tapi bila kita mindset, kita fikir, okey, naik kereta ni kan, kejap lagi mati. Kita pergi naik kapal terbang kan, macam tu. Itu benda takkan jadi. Bila kita buruk, kita fikir buruk je, benda tu takkan jadi. Cuba kita fikir benda indah je. Kita pergi naik tu, selamat sampai destinasi. Cuba fikir benda indah. Benda tu semua kat sini je. Still lah berbual dengan korang ni. Aku cakap sorang-sorang, korang senyap je. Lepas tu korang bagi aku gift. Terima kasih banyak eh. Apa yang bagi gift saya. Masa pun dah 11:30. Saya rasa korang ni dah tak terkawal lah. Bila jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.